Salam olahraga Jaya, Kepri boleh, boleh, boleh. Pemirsa Batam Televisi, kembali lagi bersama program Jurnal PON 21 Aceh Sumut 2024. Kali ini kami akan menyajikan liputan khusus dan update informasi hasil pertandingan kontingen Provinsi Kepulauan Riau pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Memasuki hari ke-8 penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut 2024, Senin 16 September 2024, Jurnal PON 21 akan mengabarkan update pertandingan kontingen Kepulauan Riau pada cabang olahraga bulu tangkis dan ski air. Dari GOR PBSI Sumatera Utara di Deli Serdang, venue tempat berlangsungnya pertandingan cabang olahraga bulu tangkis. Pada babak penyisihan laga tunggal putri, dua atlet bulu tangkis Kepulauan Riau, Maharani dan Charlie, lolos ke 16 besar. Pebulu tangkis Kepulauan Riau, Maharani, sukses mengalahkan Nurul Matondang, pebulu tangkis tuan rumah dari Provinsi Sumatera Utara, dengan rubber set. Sedangkan Charlie berhasil menang atas Raisha, atlet bulu tangkis asal Maluku. Pada pertandingan yang berlangsung di Court 1, GOR PBSI Sumut di Deli Serdang, set pertama Maharani unggul cepat atas lawannya Nurul Matondang dan menutup paruh pertama 11-10. Memasuki paruh kedua, Maharani lebih banyak mengontrol bola dengan memberikan bola lebih banyak ke sisi backhand Matondang dan mengakhiri set pertama dengan skor 21-15. Pada set kedua, giliran pebulu tangkis tuan rumah mendikte permainan Maharani. Nurul Matondang unggul paruh pertama dengan skor 11-6. Dengan dukungan riuh para supporter tuan rumah, Nurul mampu memenangi set kedua dengan skor telak 21-10. Pada set penentuan, atlet bulu tangkis Kepri Maharani mengambil inisiatif untuk lebih banyak menyerang. Jual beli serangan berlangsung sengit hingga paruh pertama, Maharani unggul 11-8. Memasuki di pertengahan babak akhir, Maharani lebih banyak bersabar meladeni pukulan Matondang dan mampu menyelesaikan set ketiga dengan skor tipis 21-19, sekaligus mengantar tunggal putri Kepri lolos babak 16 besar. Pada hari yang sama, Charlie susul Maharani lolos ke babak 16 besar. Pada nomor tunggal putri, Charlie mampu lolos babak 16 besar setelah mengalahkan lawannya Raisa dari Maluku. Awal set pertama berlangsung ketat, namun dengan kecerdikan dan keunggulan pukulan, Charlie memenangi paruh pertama dengan skor 11-4. Pada paruh kedua, Raisa mengajak permainan rally diselingi pukulan smash mampu memperkecil ketinggalan menjadi 12-7. Dengan pukulan lob dan diselingi smash silang, menjadikan Raisa kedodoran menjangkau bola pendek. Dalam waktu 20 menit, Charlie mampu mengalahkan lawannya dengan skor 21-11. Memasuki set kedua, pertandingan berlangsung lebih cepat. Set kedua berakhir dengan kedudukan 21-7 untuk kemenangan Charlie. Dengan demikian, Charlie berhak lolos 16 besar tunggal putri. Dari Danau Toba, tempat berlangsungnya cabang olahraga ski air, terbit harapan penambahan medali emas dari cabang olahraga ski air bagi kontingen Kepulauan Riau. Dari 6 atlet ski air kontingen Kepri, 2 atlet putra Alex Hanir dan Jason pada nomor wake surf dan wakeboard masuk ke babak final. Sementara atlet putri Ani dan Indah masih menunggu hasil perlombaan yang akan berlangsung pada Senin 16 September 2024. Harapan penambahan emas dari ski air adalah hal yang wajar. Atlet Kepri Alex Hanif adalah peraih medali emas pada PON 18 tahun 2012 di Pekanbaru Riau, serta PON 19 2016 di Bandung, Jawa Barat. Keinginan untuk mencetak kembali emas secara berurutan akan memberi motivasi positif bagi Alex untuk meraih medali emas di PON 21 Aceh Sumut kali ini. Saingan terdekat bagi Alex Hanif adalah atlet asal DKI Jakarta dan Riau.
Namun berbekal pengalaman mengikuti PON dan adaptasi lebih awal, menjadikan dirinya optimis meraih medali emas. Saat ini kontingen dari 15 provinsi dengan jumlah total 125 atlet cabang olahraga ski air secara bertahap telah melakukan pertandingan pada ke-6 nomor pertandingan, yaitu water ski, jumping, water ski trick, water ski slalom, wakeboard, dan wake surf untuk kategori putra dan putri. Dari arena panjat tebing yang berlangsung di SHB Banda Aceh, pada nomor pertandingan boulder perorangan putra, pada babak penyisihan atlet satu-satunya Kepulauan Riau pada cabang olahraga panjat tebing, Febri Maurits Rumampuk harus bekerja keras bersaing dengan atlet unggulan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Atlet panjat tebing putra Febri Maurits Rumampuk harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya mengimbangi atlet Jateng, Jatim, dan Papua pada nomor pertandingan boulder perorangan putra yang berlangsung kemarin Minggu 15 September 2024. Pelatih panjat tebing Kepri Hendri Hidayat mengatakan, atletnya dalam kondisi kurang prima karena beberapa waktu sebelumnya mengalami cedera pada saat TC. Sampai saat ini belum dapat ada catatan waktu dan hasil dari nomor boulder perorangan ini. Dari Aceh Besar pada cabang olahraga woodball yang berlangsung di lapangan golf Lampung Aceh Besar. Atlet cabang lomba woodball Kepri Ahmad Taufik pada nomor single stroke gagal melaju ke babak berikutnya. Dari lapangan golf Lampung Aceh Besar, atlet cabang lomba woodball Kepri Ahmad Taufik pada nomor single stroke tidak berhasil keluar dari babak penyisihan. Atlet dari Jateng, DKI, Bali, Banten, dan Jabar melangkah ke babak berikutnya. Sementara itu bersama Kepri, kontingen Kaltara, Lampung, dan Aceh terhenti pada babak penyisihan. Pada hari ke-8, perolehan medali pada urutan teratas adalah DKI Jakarta, disusul dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun kontingen Provinsi Kepulauan Riau harus tergeser dari ranking 20 ke ranking 22 setelah didahului Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ranking perolehan medali secara nasional pada hari ini adalah sebagai berikut. Pemirsa, demikian Jurnal PON 21 Aceh Sumut 2024. Dapatkan terus update hasil pertandingan cabang-cabang olahraga lainnya pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Tetap saksikan program Batam Televisi lainnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kepri, boleh, boleh, boleh.